Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat filter playback pemutar musik di akun Instagram pribadi teman-temannya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara dan tutorial berikut. Nah, pertama-tama teman-teman masuk ke aplikasi Instagram terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, atau juga bisa ini ya, bagian sini berandan ya, atau ke profil juga bisa ya seperti ini. Nah, lalu klik ini ya, gambar ini ya, gambar story ini ya. Lalu teman-teman cari saja, geser ya, geser terus ya sampai ada pencarian ya. Terus, nah ini jika sudah teman-teman klik, lalu klik play musik. Ini ya, play musik. Nah, ada banyak ya, teman-teman bisa memilihnya ya. Misalnya seperti ini, teman-teman simpan dulu, simpan, lalu geser lagi ya. Nah, ini misalnya seperti ini juga simpan ya. Nah, lalu geser lagi ya. Nah, lalu simpan ya. Jika teman-teman mendapatkan yang bagus ya, yang menarik atau yang keren, teman-teman bisa simpan. Bentar ya, saya cari lagi, geser lagi ya. Saya akan cari lagi. Juga sudah tidak ada yang menurut teman-teman keren ya, teman-teman bisa kembali ya, kembali. Nah, lalu cari efek yang tadi ya, efek yang playback pemutar musik ya. Bentar ya, saya akan cari. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, lalu teman-teman bisa membuat story-nya ya. Saya akan perkecil dulu. Ini saya akan perkecil dulu suaranya ya. Nah, saya akan membuatnya ya. Ini tekan lagi, saya akan cari. Nah, ini ya. Nah, lalu saya akan membuatnya ya. Ini saya ganti suaranya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman bisa membuatnya ya. Nah, ini cuma ruangan saya gelap ya, jadi tidak terlihat gambarnya ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman tinggal membuat story-nya saja ya. Nah, seperti ini ya. Atau klik lagi, nah buat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Saya ulang lagi ya teman-teman ya. Jika teman-teman mengganti lagunya, tinggal ganti saja ya. Nah, lalu teman-teman tinggal buat story-nya ya. Nah, jika sudah, nah jadi seperti ini ya. Nah, tinggal teman-teman simpan ya jika sudah ya. Nah, ini tinggal teman-teman buat nah story-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara bagaimana membuat story playback pemutar musik di akun Instagram pribadi teman-teman ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.